Pasyakuran pindah gedung baru DPRD Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada Kamis 13 Januari 2022. Acara itu diisi dengan doa bersama atau istighosah yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Qadir. Sebelumnya, Wakil Bupati Pemalang dalam sambutannya mengucapkan selamat menempati gedung baru. Harapannya dapat menunjang dan mempermudah aktivitas kedinasan dalam rangka mendukung kinerja Pemkab Pemalang. Hadir pada acara itu para anggota DPRD Kabupaten Pemalang, jajaran OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. Gedung DPRD Pemalang dibangun mulai 2018, kemudian rampung setelah diresmikan pada Rabu 10 Februari 2021 lalu. Gedung ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar, dibangun dengan anggaran sebesar 118 miliar. Gedung Wakil Rakyat Pemalang itu memiliki 3 bangunan utama, yaitu Balai Rakyat Pendopo, Gedung Paripurna, serta Gedung Sekretariat DPRD setinggi 6 lantai. Namun mengingat sarana dan prasarana yang belum lengkap, baru sekarang pada bulan Januari 2022 secara resmi dapat ditempati.